Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Anto Channel, channelnya para petani organik seluruh Indonesia, khususnya para petani kunyit hitam organik dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kawan-kawan semuanya, ini saya dokumentasikan rimpang kunyit hitam ya, yang proses pengecambahan terus saya anggap busuk, sudah kempes, sudah peot, sudah nggak ada isinya, saya lempar-lempar di sini ya. Ini sudah lama, ini sudah berapa bulan gitu ya, udah beberapa bulan lah, apa 3 bulan 4 bulan. Semua yang saya anggap rimpang, bibit yang saya anggap busuk dan saya anggap tidak akan numbuh tunas, saya lempar-lempar di sini, adalah kira-kira 1 kilo lebih. Kemarin-kemarin juga sudah ada beberapa yang numbuh, sudah saya pindahkan ya, ada 5 pohon kalau nggak salah. Nah ini kasusnya, saya pikir di sini sudah tidak ada rimpang karena sudah saya bersihkan sampah-sampahnya, lalu saya timbun menggunakan batu split ya. Ini ketebalan batu split sekitar 10 cm ya. Nah, tahu-tahu ini nongol 2 tunas kunyit hitam. Tahu-tahu ya. Nggak tahu prosesnya, tahu-tahu sudah panjang aja ini. Sudah tinggi, kurang lebih ini 20 cm ini tingginya ya. Batangnya merah ya. Seger, subur, walaupun tumbuh di atas batu, batu split. Inilah keajaiban kunyit hitam. Oleh karena itu saya sarankan kepada teman-teman ya, kalau nanti mengecambahkan atau menyemai rimpang kunyit hitam itu tidak numbuh-numbuh ya, suatu saat pasti numbuh, walaupun sudah 1 bulan 2 bulan 3 bulan gak numbuh-numbuh, biarkan saja, pasti numbuh. Yang penting rimpangnya masih seger atau tidak busuk ya. Nah ini yang saya anggap busuk, sudah kering, sudah kempes, saya lempar-lempar malah numbuh juga. Nah, ini apalagi yang rimpangnya masih segar ya, masih keras, tidak kempes. Insya Allah pasti numbuh suatu saat. Ya sabar saja ya. Ini buktinya nih. Ya, buktinya ini rimpang yang saya anggap sudah busuk, kering, ya kisut, tidak ada isinya. Saya lempar-lempar ke tempat sampah. Tadinya di sini tempat sampah, sekarang sudah saya bersihkan karena mau saya tanam anggur ya di sekitarnya. Nah ini tiba-tiba muncul ini tunas. Padahal waktu itu udah saya bersihkan sampahnya ya, saya anggap sudah tidak ada rimpang lagi. Ternyata mungkin di dalam tanah ya, tertimbun. Nah inilah keajaiban rimpang kunyit hitam. Jadi kawan-kawan tidak usah risau kalau nanti menyemai bibit rimpang kunyit hitam atau proses pengecambahan bibit rimpang kunyit hitam, tidak usah khawatir ya, suatu saat pasti numbuh insya Allah. Oke, sekian dulu kawan-kawan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.